Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Kemarin kita kurang fit ya, atau badan kita lagi sakit ya teman-teman. Dan Alhamdulillah kali ini kita akan kembali beraktivitas. Dan kali ini kita akan berbagi tips sedikit mengenai tutorial pemupukan ya teman-teman. Karena kebetulan saya akan melakukan pemupukan menjelang pasca generatif kopi. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan melakukan pemupukan menggunakan NPK. NPK 1616. Tuh. Ini untuk 1 hektar saya hanya gunakan 30 kg NPK. Itu untuk batang kopi kurang lebih 2.500 batang ya, teman-teman. Cukup atau tidaknya itu kita cukupkan ya, teman-teman. Untuk pemupukan saya tidak menganjurkan terlalu banyak. Namun lebih baik rutin ya, teman-teman. Apa kita buat 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun ya. Dan selebihnya kita juga akan menggunakan organik berupa kohe ayam. Oke teman-teman. Dan kemarin-kemarin itu kita berasumsi atau banyak juga yang berasumsi untuk pemupukan itu dilakukan bulan berapa dan bulan berapa. Dan kebetulan kali ini saya akan jawab ya. Itu yang lebih tepatnya kita akan melihat sikon atau kondisi di lapangan masing-masing ya teman-teman. Jadi kita lihat, maksudnya kita akan amati dan perhatikan pasca vegetatif dan generatif kopi. Dan kebetulan di tempat saya ini, karena ini sambungan-sambungan baru, jadi sudah mulai akan berbunga atau akan banyak melakukan pembungaan itu di bulan berikut ya teman-teman. Tuh. Jadi kita menggunakan unsur NPK guna menyempurnakan pembungaan. Juga di situ masih ada unsur N-nya, itu untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan berbunga atau bahkan berproduksi. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama ya. Kita akan melakukan pemupukan ya, teman-teman. Baik. Ini sudah saya lakukan pelobangan atau bentuk terasiring seperti ini ya teman-teman. Ini kurang lebih 1, 2, sekitar 30 cm. Untuk dosisnya, karena ini NPK ya, kita tidak banyak-banyak ya teman-teman. Dan di sini juga untuk batang sebelahnya. Set. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lakukan tutup ya, teman-teman. Biar tidak terjadi penguapan. Oke. Oke, kurang lebihnya begitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi itu dulu ya reviewnya singkat dari saya dan sedikit penjelasan
mengenai pemupukan. Dan semoga bisa bermanfaat, ada ilmu yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Oke, dan berhubung saya akan melakukan pemupukan, mungkin kedepannya akan kita sambung lagi ya teman-teman. Saya Virgoansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.